Hai, nak tahu apa yang best tentang Toyota RAV4? Jom tengok video saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak menceritakan tentang Toyota RAV4 yang telah ada di Malaysia dan boleh dibeli di Toyota lah. Okey, Toyota RAV4. Toyota RAV4 dulu first keluaran dia adalah 1994. Lepas tu dia mengambil masa dalam lama jugalah, 26 tahun juga, hampir 26 tahun macam tu lah baru dia keluar yang edisi baru, iaitu tahun 2020. Memang Toyota RAV4 ni merupakan SUV yang mungkin terbaik lah dalam kategori Toyota. Lepas tu dia ada dua kategori, 2.0 liter dan 2.5 liter. 2.0 liter horsepower dia adalah 173 horsepower, dan torque dia adalah 203 Nm torque. Manakala untuk 2.5 liter 207 horsepower and 243 Nm torque. Dia ada dua kategori. Lepas tu yang harga pula untuk 2.0 RM1,996 plus-plus. Manakala untuk spek 2.5 liter 215 plus-plus. Harga dia agak keras dan agak mahal sikit lah, tapi memang berbalulah dengan harga yang anda laburkan untuk sebuah kenderaan SUV. Lepas tu dia mempunyai teknologi yang banyak lah, iaitu Toyota Sensing System. Dia ada lane departure alert, lepas tu lane traction assist, lepas tu dia ada macam-macam lah. Lepas tu ada lagi, lepas tu dia ada macam teknologi Toyota lain. Dia pasal macam contoh kalau anda tersasar ke jalan, dia betulkan anda. Itu dia lane departure alert lah. Lepas tu dia ada LED daylight. Lepas tu memang dia teknologi dia memang padu. Lepas tu dia ada kat bahagian dalam mam adalah ada 7 inci display, memang besar. Lepas tu dia ada 7 airbag. Lepas tu dia ada automatic kat luar pula, automatic wiper. Lepas tu ada front and rear fog lamp. Lepas tu ada macam-macam lagi lah teknologi dia. Lepas tu yang rim pula adalah 18 inci alloy sport rim. Memang besar lah rim tu. Lepas tu dia ada color. Color adalah biru, merah, silver, dark blue, red, white pearl. Memang kategori color dia memang banyak. Anda boleh pilih macam-macam color. Memang anda akan ramah mata lah pilih mana yang terbaik. Lepas tu dia harga dia agak mahal sikit lah berbanding dengan Honda BRV. Bukan Honda BRV, itu bukan kategori SUV. Honda CRV. Lepas tu dia akan mahal sikit dengan CS5. Harga dia lebih lagi daripada dia. Tapi kepuasan memandu dia memang boleh tahan lah, puas hati lah. Walaupun harga dia lebih mahal daripada CS5, Honda CRV, tapi memang kualiti dia memang kita bawa terkenal lah. Memang padu lah Toyota RAV4 ni. Memang off-road pun boleh. Lepas tu dia macam-macam kegunaan dia. So anda boleh pilih lah yang mana terbaik untuk anda tu. Toyota CHR atau Toyota RAV4. Memang pelaburan agak keras sikit, tapi dia berbaloi dengan Toyota Sensing Safety, Toyota Safety System. Lepas tu memang padu lah Toyota Driving Sense System ni. Memang padu, memang dia macam teknologi macam-macam lah dia ada bagi supaya anda lebih lebih selamat lagi di atas jalan raya, dan anda lebih safety lagi. Maaf, saya tadi saya cakap mula-mula Toyota Sensing System kan, dia Toyota Driving Sense System. Memang itulah kelengkapan yang Toyota Lane Departure Alert, Lane Departure Assist, macam-macam lagi teknologi yang anda patut survey dan usah dan test drive kereta ni. Mana tahu berkenan dalam hati anda, angkat terus dan datanglah ke cawangan Toyota dan untuk mencuba kereta Toyota RAV4 yang terbaru ni. Saya harap dapat memberi sedikit ilham tentang bagaimana anda untuk memilih SUV yang terbaik di abad ni. Assalamualaikum dan semestera. Jangan lupa like, comment and share video ni. Kita jumpa lagi di lain hari.